Assalamualaikum, hai semua. Kali ini kita bikin ide jualan lagi, yaitu nasi goreng rempah yang simple, enak, dan pedes banget. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, terima kasih sudah klik. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ayang. Penasaran gimana cara Ayang bikinnya? Yuk, simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita siapin dulu bumbu halusnya. Di sini aku menggunakan 5 buah cabai merah yang biasa atau cabai merah besar. Lalu menggunakan 25 buah cabai kering yang udah aku rebus. Nah, aku bikin sekalian buat stok ya. Nanti aku pakai palingan cuma 2 sendok. Lalu tambahin 10 siung bawang merah yang kecil-kecil aja, setengah sendok teh jahe bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1/4 sendok teh jintan bubuk. Lalu tambahkan sedikit minyak agar mudah di blender. Tahap selanjutnya aku mau goreng kacang. Di sini aku menggunakan 3 sendok makan kacang tanah. Goreng di api yang sedang ya. Kalau udah mulai kecoklatan kayak gini dan mulai mateng, boleh diangkat. Nah, di nasi goreng rempah ini aku juga menggunakan udang rebon 1 sendok makan yang aku goreng-goreng aja kayak gini. Tambahin 2 butir kapulaga, 3 buah cengkeh, dan 2 batang kayu manis. Lalu tambahin 2 sendok makan bumbu yang udah kita blender tadi. Kalau kalian nggak pengen terlalu pedas, boleh 1 sendok makan aja. Karena ini bumbunya pedas banget karena menggunakan cabai kering. 3 menit pertama gunakan api yang besar. Setelah itu kecilkan api kompor. Kalau udah wangi dan tanah kayak gini, tambahin 2 sendok makan bumbu nasi goreng. Untuk pembuatan bumbu nasi gorengnya, nanti aku cantumin di description box ya. Aku juga menggunakan 6 buah cikua yang udah diiris-iris kayak gini. Tapi kalau pengen pakai daging sapi seger juga nggak apa-apa. Kalau pengen pakai ayam yang disuir juga boleh, pakai bakso juga boleh, itu sesuai dengan selera masing-masing ya. Oke, lalu tambahin nasi. Di sini aku pakai beras yang khusus untuk nasi goreng ya, yaitu beras perak. Aduk-aduk terus menggunakan api yang besar ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Bumbu nasi goreng ini aku nggak menggunakan kecap, nggak gunain saus dan minyak segala macam ya, karena ini bumbu rempahnya udah mantep banget. Pembuatan nasi goreng rempah ini sangat simple dan bumbunya itu juga bisa disimpan di dalam freezer ya. Sewaktu-waktu sarapan kita bisa langsung pakai. Ya, bagi teman-teman yang udah subscribe dan dukung channel ini, saya ngucapin terima kasih banyak. Semoga kita selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kalau udah tercampur rata kayak gini,
Lalu tambahin sesendingnya, ada 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh garam, dan sejumput penyedap rasa. Ini opsional aja ya, kalau nggak pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa. Oke, aduk-aduk dan masak sekitar 3 menit lagi ya, agar bumbunya meresap dengan sempurna. Nah, nasi goreng rempah siap disajikan. Nah, kalau untuk ide jualan boleh pakai paper bowl yang kayak gini ya. Terus pakai salada. Kalau mau pakai acar juga boleh. Untuk pembuatan serta resep acarnya udah ada di nasi goreng video nasi goreng aku sebelumnya ya, boleh dicek. Yang aku suka banget dari nasi goreng rempah ini yaitu bumbunya yang berani banget serta pedesnya nampol. Jauh beda banget dengan nasi goreng pada umumnya. Ini mantep banget untuk ide jualan online maupun offline, insya Allah laris banget. Oke teman-teman, sekian dulu video dari Ayang kali ini. Terima kasih udah nonton dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum.